Ketika kita nanam sawit unggul, yang pertama kali yang kita harus kejar adalah lingkar batang. Karena ini modal kita nih berkebun. Modal utamanya. Modal utama. Karena ini merupakan batang ini adalah merupakan penampang ya. Penampang dari segala seluruh aktivitas tanaman ya. Nah, mulai dari pembentukan akar, transfer pupuk dari tanah, dari akar ke batang ya, ke buah. Ini kan melalui sini semua. Ya. Kemudian transfer fotosintesis dari daun ke batang juga melalui penampang. Makanya batang usahakan harus kejar besar. Jadi ibarat orang gendut lah Ahmad Zaki, makanya kan kuat kan? Iya kan? Iya, sama di tanaman sawit juga sama. Modal utama adalah bodinya besar. Body harus besar dulu, lingkar batang. Kunci itu, Bro. Nah, kalau batang besar makanya kuat. Insya Allah proses asimilat pengangkutan unsur hara dari tanah ke tanaman juga optimal. Kunci itu, Bro. Ya? Iya. Batang harus gede. Maka pupuknya harus cukup. Jarak tanam harus lebar. Ya, standar. Harus standar, harus mata 5. Biar mataharinya masuk ya ke batang ya. Jadi untuk mencapai target sekian ini, dosis pupuknya berapa kilo per tahun? Ya kita ikutin aja yang di tabel produk pemupukan rekomendasi dari PPKS Medan itu. Insya Allah ya begini batangnya. Di umur? Kalau dia mulai nampak besar tuh sebenarnya di umur 5 tahun lah. Tapi kan pembentukan itu jauh sebelum itu. 0-36 bulan itu tidak bisa kurang. Kalau bisa lebih. Dan unsur fosfatnya waktu itu saya fokus kepada jenis TSP sama SP36. RP baru-baru ini saya pakai. Waktu masih TBM. Waktu masih TBM tuh saya lebih fokus penggunaan fosfat itu di TSP sama SP36. Nah, ke sini ketika sudah menghasilkan, saya ke fosfat. Karena nggak sanggup juga lagi beli TSP kan. Kenapa TSP? Karena dia cepat. Dan dosis P2O5-nya kan besar tuh, 46% kan. Dan dia juga lebih cepat diserap tanaman itu yang saya lihat kan. Pokoknya batang harus besar, Bro ya. Modal utama kita berkebun ini batang. Mantap, jos lah yang ngambil PPKS. Jangan ragu kawan-kawan, ayo kita makan dulu yuk.